di hutan serangga. Kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Yang pertama, kita akan menemukan kupu-kupu. Tahu kalian, telur merupakan fase awal dari lahirnya kupu-kupu cantik loh. Cangkang dari telur-telur ini bersifat lembut, namun cukup kuat untuk melindungi larva yang ada di dalamnya. Telur ini memiliki lubang kecil di bagian atasnya yang berfungsi untuk menyerap udara dan juga air. Lubang ini disebut micropyle. Dan setelah 3 minggu, keluarlah kupu-kupu yang sangat cantik. Setelah ini, kita akan memasuki zona serangga yang termasuk dalam hama. Hama merupakan musuh utama bagi para pesari. Salah satunya adalah belalang. Hanya tidak memakan daun, ada juga serangga yang memakan kayu. Pasti teman-teman. Ya, benar sekali. Ya, adalah serangga. Terdapat satu ratu yang sangat besar dan dia bertugas untuk bertelur. Tahukah kalian mengapa semut suka sekali dengan sesuatu yang manis? Ternyata semut memiliki radar yang lebih sensitif untuk menemukan sumber glukosa dan fruktosa. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam kerajaan honeybee dan cari tahu cara lebah menghasilkan madu. Wah, madu ternyata diproduksi oleh lebah pekerja loh. Bisa menyetar bunga dan menyimpannya di perut yang terdapat enzim untuk madu. Setelah kembali ke sarang, mereka memasukkan madu ke dalam sel penyimpanan dan menutupnya dengan lapisan nil, sehingga madu dapat disimpan menjadi cadangan makanan bagi koloni. Hebat banget ya. Selesai. Oke teman-teman.